Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Dan kali ini aku mau bikin nih resep tempe goreng yang ala-ala dapurku. Dan ini pastinya simple dan mudah dibuat. Dan ini menu desa kesukaan aku. Oke, yuk kita bikin. Nah, ini dia bahannya, bawang putih 2 biji ya. Udah tentu tempenya satu ini. Tuh, tempe. Ada garam. Garam kita pakai setengah sendok teh. Ini ada ketumbar. Udah seperti itu, kita tumbuk dulu ya. Nih, udah agak halus. Masukkan air. Karena tempenya satu itu agak besar ya. Aku tambahkan kaldu ayam, pepper ya atau lada. Udah. Sekarang kita beralih, kita potong ke tempe dulu. Ini tiga, boleh segitiga ya. Tempenya cantik ya. Masuk sini supaya terendam meresap dengan bumbu-bumbunya. Nah, ini kita taruh di piring satunya. Oke, dan ini jangan dibuang karena ini kita bakalan tambahin tepung terigu 2 sendok, tepung beras 1 sendok ya. Tambahin air. Kalian boleh cicipin loh ya, tuh. Lagi deh. Aku tambahin dikit garam lagi ya, sama pepper. Udah, kita sisihkan. Aku mau pakai bread crumb. Oke, ini adonan tepungnya, ini adonan bread crumbnya, dan ini tempenya. Sekarang kita masak. Minyak untuk menggoreng. Udah, aku mau pakai mixer gitu aja. Oke, tempenya kita masukkan dulu ke adonan tepung. Ini nggak pakai telur ya. Kemudian ke breadcrumb. Masukkan ke minyak. Lanjut.
Adonannya pas banget tuh guys, bersih. Lagi digoreng. Oke. Tuh, tempe spesial. Tada, ini dia. Tada, ini dia tempe spesial buat aku. Ini adalah makanan paling enak selain bakso. Buat aku ini makanan sederhana tapi enaknya itu mantap. Oke, sekarang kita cobain ya. Nih. Kalau benar-benar kriuk atau enggak? Wow. Enak banget, apalagi ditambahin dengan sambal. Wow, sambal kecap. Enak banget. Mantap. Aku mau live stream guys, jadi kalian bisa tonton live streamnya nanti atau follow aku. Ini enak banget guys. Pokoknya kalian wajib coba. Pokoknya kalian wajib coba dan kasih tahu kalau kalian suka ya. Kalau aku nih enak banget. Segitu aja. Jangan lupa untuk like, comment, share dan subscribe ya. Kalau kalian suka dengan video-video lainnya boleh ditonton di playlist atau suggested video, banyak banget resep-resep menarik lainnya di YouTube channel aku. Dan jangan lupa subscribe ya. Harus coba, you have to try this one. Super, super delicious. See you next time guys. Bye, jangan lupa juga nonton live streamnya aku ya. Aku mau makan ini dengan jantung ayam. See you, bye. Thanks for watching.